Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak, Mas. Terus? Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermaterai, apakah bermakna secara hukum? Ya. Mana bisa kita cari orang ini? Dia melakukan pembuatan dokumen palsu. Itu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Itu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Justru kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana itu? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini. Sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 Februari. 29 Februari. Enggak, gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan dan membuat kekacauan di rekap nasional. Saya pikir bagus pimpinan. Ya, saya kira gitu aja ya, teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati ya. Saya kira izin betul, Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda ya, pendapat. Tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, bawa. Untuk surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Itu. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah. Dan diserahkan oleh kami. Kepada kami. Nah, aslinya. Yang ini. Iya. Boleh enggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan, pimpinan. Oke. Okay. Sekarang aja, Mas, enggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada materinya. Mas bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini 800 derajat bedanya, Mas. Betul ya. Iya. Enggak ada hubungannya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Ya. Pidana. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua mirip tanda tangan dengan ini, cuma materainya kayak seperti materi bekas itu. Ya ampun. Sekarang beralih soal materainya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip. Beda. Tandanya. Beda. Saya tidak mengatakan mirip kok. Saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8. Lembut, enggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini. Lancip-lancipnya itu loh. Wong ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Makin Bawaslu aja.